Diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil sedan di Pangandaran mengalami kebakaran hebat. Peristiwa terjadi saat mobil sedan bernopol Z1195TG yang dikemudikan Indra Nurhasan sedang melaju dari arah Banjarsari Ciamis menuju Pangandaran. Namun, di Jalan Raya Nasional Pangandaran tepatnya depan Lapang Kalipucang mengalami kebakaran hebat, Senin, 19 Juni 2023, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun mobil sedan tersebut dalam kondisi rusak parah. Saat peristiwa kebakaran tersebut berlangsung sempat menjadi tontonan warga setempat. Namun, tak lama satu unit mobil damkar Pangandaran memadamkan kobaran api, Kapolsek Kalipucang Polres Pangandaran. Ibtu Iman Sudirman membenarkan adanya peristiwa kendaraan roda 4 mengalami kebakaran. Sebelum mengalami kebakaran hebat, mobil sedan sedang melaju dari arah Banjarsari menuju Pangandaran, awalnya pelan-pelan, terus berhenti di samping jalan lokasi TKP karena ada kepulan asap dari kap mesin terus langsung ada menyala dan kebakaran hebat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!